sebagai wujud upaya mensukseskan program pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19, khususnya di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Polres Pelabuhan Belawan menggelar vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Proses vaksinasi ini dilaksanakan di Aula Wirasatya Mapolres Pelabuhan Belawan, di mana kegiatan vaksinasi akan digelar dua tahap guna menghindari kerumunan. Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan melalui Wakapolres Kompol Hermansyah Putra mengatakan vaksin tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang diharapkan dapat diikuti oleh seluruh personil Polres Pelabuhan Belawan. Sebelum dilakukan vaksinasi COVID-19, terlebih dahulu dilakukan tahap-tahap pengecekan kesehatan terhadap peserta vaksinasi untuk mengetahui kelayakan peserta vaksinasi. Meski telah mendapat vaksin, tidak berarti bebas untuk tidak menerapkan protokol kesehatan. Baik, hari ini kami dari Polres Pelabuhan Belawan masuk kegiatan vaksinasi terhadap seluruh personil Polres Pelabuhan Belawan. Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah Belawan sekitarnya, mari kita ke puskesmas untuk kegiatan vaksin COVID-19 ini. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus melaporkan.